Enggak kena. Oh, it's nice. He gives me one straw and spoon. Ibu siapa namanya? Ibu Dede. Ibu Dede dari Cimahi. Dari Cibaduyut. Ya, udah vaksin 2 kali, habis itu booster ya, Bu. Masya Allah. Terus sertifikat vaksinnya dibawa kemana-mana dong, Masya Allah. Ini yang ketiga. Iya, Bu ya. Lihat, Bu. Ibu Dede Cibaligur Timur. Iya, kartu vaksin. Ntar ya, Bu. Oh, Ibu dapat Pfizer ya? Iya. Wah, bagus loh butuh vaksinnya. Cibaligo RT3 RW29. Terus ibunya ngontrak di situ. Jadi sampai jam berapa biasa? Pulang paling jam 5. Jam 5 sore itu udah penuh. Iya. Terus dijual di jalan gitu ya. Dapatnya berapa biasa? Dapatnya paling 50 ribu. Itu teh paling besar. Di jalan juga aman-aman aja. Paling dulu pernah dapat sama sapopet. Satu kali. Terus ditangkap gitu? Iya, ditangkap tapi di pulang dan. Lu enggak dapat bantuan pemerintah ya? Ke sekolah enggak ada, cuma ya PKH. PKH itu? PKH apa? Keluarga Harapan Sejahtera. Kartu Keluarga Harapan sembako ya berat, udah setahun lebih nggak dapet. Udah setahun lebih nggak dapet. Terus uang udah tiga kali kan suka gede gesek ya neng, tiga bulan sekali. Yang SMP kan 3,5. Ya waktu kemarin kan SD 2,5, nggak dapet sama sekali. Kenapa gitu nggak dapet? Ya nggak tahu nggak ada. Udah melapor ke bagian? Udah melapor ke ketuanya. Terus masalahnya apa katanya ibu sampai nggak dapat, udah melapor kemarin? Saya udah melapor kemarin, masalahnya nggak tahu Bu, dikarenakan banyak katanya. Yang belum keluar itu banyak, bukan ibu aja. Tapi kan ibu perlu, kata ibu ini, ibu kan butuh. Masa yang punya motor, yang punya rumah, kata ibu teh ya, lancar dapat. Ibu yang benar-benar ngebutuhin kok nggak ada. Ya nggak tahu Bu, mungkin dari pusatnya atau kendalanya di mana. Katanya saya nggak tahu, saya kata ketua. Makasih ya Ibu, saya jadi tahu tentang program PKH ini. Kalau nggak ngobrol sama Ibu nggak tahu. Kalau PKH itu kan untuk punya anak sekolah. Iya. Terus untuk balita. Betul. Terus anaknya ibu masih sekolah kan, masih semua sekolah, benar. Oke. Okay. Lansia. Lastra iya. Itu bantuan juga untuk orang iya, miskin. Bantuan sama. Jadi kalau tidak punya anak sekolah. Cuma yang nggak punya anak sekolah. Okay. Kalau lastra. Namanya beras lastra. Aja. Beras aja nggak pakai duit. Nggak. Pernah pendidikan di Cisarua. Itu diajarin buat apa di Cisarua? Itu diajarin untuk ya mungkin sekolah pendidikan. Ya nggak tahu ibu. Keterampilan macam-macam gitu ya. Terus ibunya belajar buat kue? Iya, belajar buat kue. Bapaknya dulu itu mebel. Iya. Terus kenapa nggak dilanjutin? Ya neng, dikatakan kan harus ada modal alat-alat. Tapi ibu kan nggak punya alat-alat. Jadi kemarin itu habis dikasih pelatihan nggak dikasih modal? Dikasih neng. Tapi terus? Dulu itu dikasihnya tahun berapa. Cuma ya emang ada, masih ada neng. Goyang masih Udah rusak. Tapi waktu itu ibu sempat jualan? Bukan jualan, Neng. Pesanan? Bukan jualan. Cuma kalau ada yang pesan. Ada yang pesan? Kalau lebaran. Oke. Okay. Tetangga. Tapi gak pernah coba jualan? Gak pernah. Kenapa? Gak ada modalnya? Takut. Gimana? Enak atau enggak takut. Demi gak ada modal itu. Gak ada modal. Kalau ada yang pesan artinya enak dong. Ya nggak tahu ya, kata ibu mah ya enak, nggak tahu sama orang lain, tapi kata tetangga ya lumayan seperti bolu ketan kan. Biasa apa itu sih, bolu kukus di
biasa. Tapi kalau seperti bolonis itu mah nggak bisa, jangan dipelajari. Jadi kalau misalnya ibu dikasih modal, mau jualan insya lagi? Insya Allah. Kan bisa dititipin ya? Ya bisa dititipin. Iya. Insya Allah kalau supaya ibu ada modal, ada rezeki, ya insya Allah ibu juga lah mau. Iya. Ibu udah jenuh ya? Udah capek? Sudah berapa tahun ini mulungnya? Ibu udah 15 tahun. 15 tahun waktu mulung. Waktu anak apa masih bayi. Hati-hati ibu ya. Iya, semoga sehat nih. Iya, ya. Ibu juga ya, insyaallah. Amin. Lancar. Ibu Dede juga ya, amin, anaknya amin, sehat amin, sukses amin, ya. Insyaallah. Ya mari nih. Iya, ibu hati-hati ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah diajarin. Ya, sama-sama. Iya ibu.